Bye-bye. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman ada Channel Tubes Terima kasih masih menyaksikan Maman Adaja Channel Dan terima kasih kepada teman-teman yang terus menyaksikan Perkembangan dari Timun Batara F1 Panah Merah ya teman-teman Hari ini usia ke 20 hari Sudah ada perkembangan yang terbaru teman-teman Yang mana tanaman Timun Batara F1 Sekarang sudah ada tunasnya teman-teman Di usia 20 hari ini Nah ini sudah nampak tunas dan calon bunga teman-teman. Ternyata di usia 20 hari setelah tanam ini, untuk timun batara, calon bunganya sudah muncul ya teman-teman. Untuk perawatan dari tanaman timun batara ini, admin akan share ke teman-teman semua. Ada beberapa yang mesti kita perhatikan untuk merawat tanaman timun, timun batara F1 panah merah ini tapi tidak baku ya teman-teman. Ini hanya versi Maman Adeja Channel di usia 20 hari setelah tanam. Karena di sini ada hubungan dari media tanam ya teman-teman. Ini untuk media tanam yang tidak menggunakan mulsa plastik ya teman-teman. Kalau misalkan menggunakan mulsa plastik ada versi lain. Ini untuk tanaman yang tidak menggunakan mulsa plastik. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada tanaman yang kurang cepat artinya tertinggal dari teman-temannya. Tidak seperti yang ini, ini sudah besar ya teman-teman. Daunnya sudah besar dan juga sudah tinggi. Nah, kita akan urus ini. Bagaimana caranya ini supaya tidak tertinggal? Makanya saksikan terus tutorialnya cara merawat tanaman timun usia 20 hari setelah tanam. Yuk, selamat menyaksikan. Ya, teman-teman sekali lagi ini cuma rekomendasi dari Maman ADJ channel ya teman-teman ini kebetulan admin menanamnya tidak menggunakan mulsa plastik jadi usia 20 hari itu harus digemburkan yang kedua kalinya ya teman-teman supaya perakarannya lebih kokoh nah admin menggunakan ini akar kelapa ya teman-teman yang admin kumpulkan kemarin tapi ada juga yang lain teman-teman dicampur dengan pupuk kompos ya IMO 3 dengan IMO 3 ala KNF yang mana waktu itu Armin juga share ke teman-teman semua cara membuat pupuk kompos dari itu ya teman-teman bunga aren dan serbuk gergaji yang sudah lapuk ya teman-teman nah admin campur waktu itu tiga ya tiga bagian arang satu bagian terus satu bagiannya akar kelapa lapuk dan sebagiannya lagi imo tiga ya teman-teman jadi itu semua admin kumpulkan jadi satu lalu oh ya lupa teman-teman ditambahkan juga dengan tanah lokal ya teman-teman tanah yang ada di sekitar sini jadi empat, empat macam ya teman-teman arang satu macam terus akar kelapa lapuk Terus kompos IMO 3 yang terbuat dari itu tadi, bunga aren dan serbuk gergaji lalu tanah lokal. Jadi empat macam untuk menguruk tanaman timun ini usia 20 hari setelah tanam. Dan ini pengurugan yang kedua, teman-teman. Waktu itu juga sudah diuruk dan admin juga udah share ke teman-teman semua. Nah ini sudah admin lakukan pada setiap menanam timunnya teman-teman, baik itu timun suri ataupun timun sayur seperti ini. Jadi ini sangat recommended sekali menurut admin. Kalau sudah diuruk seperti ini, pertumbuhan akan lebih cepat teman-teman. Dan akarnya itu akan lebih kokoh yang mana akar itu kalau sudah semakin besar tanaman ya. Itu akar itu tumbuh lagi di bagian atasnya ya. Jadi terus saja mereka tumbuh. Nah, kalau ditutup dengan tanah seperti ini jadi akan lebih kokoh, teman-teman. Nah, bagaimana kalau untuk yang pakai mulsa plastik, yang pakai mulsa plastik tinggal ditutup dengan arang juga bisa ya, teman-teman. Sekalian untuk menyimpan air. Nah, selanjutnya ini yang kedua, kita akan melakukan pemupukan. Untuk pupuknya hanya pakai ini, teman-teman, yaitu bionuklir cuma kita gunakan dosis 400 ml per ember 10 liter ya teman-teman ya untuk perpohonnya kita kasih satu gelas per pohon ya. Nah untuk pemupukannya kalau untuk yang besar seperti ini kita tidak pupuk kita hanya pupuk yang kecil-kecil saja -kecil teman-teman. Supaya yang kecil ini mengejar yang besar ya teman-teman. Nah ini enggak ya. Nah ini kecil kita pupuk yang ini. Nah, ini juga kecil. Nah, itu di depan juga ada yang kecil, teman-teman. Nah, ini juga teman-teman. Ini besar, itu besar tapi dari situ ke sana kecil semua teman-teman karena itu sulaman teman-teman di sini waktu itu banyak kecot. Makanya kita akan pupuk yang kecil-kecil itu supaya cepat besar mengejar yang ini teman-teman. Nah, untuk yang ini enggak ya, ini besar. Kita pupuk yang kecil-kecil aja teman-teman. Ya teman-teman untuk yang terakhir ya Untuk yang ketiga tips dari Maman RJ Channel di usia 20 HST ini Yaitu air ya Tapi sebetulnya air ini tidak di 20 HST saja ya teman-teman Pokoknya dari mulai tanam sampai 20 HST ini dan seterusnya air sangat dibutuhkan ya usahakan sore hari air harus ada ya kalau misalkan sore hari tidak sempat bisa pagi ya asal jangan siang aja Nah, untuk spray insek, pemupukan spray, ataupun pengocoran yang lainnya, nanti admin akan share pada video yang terpisah, ya teman-teman, karena terlalu panjang kalau di sini semua, ya. Oke, untuk selanjutnya, admin pamit. Terima kasih yang terus menyaksikan video pertumbuhan tanaman timun Batara F1 Panah Merah. Jangan lupa saksikan terus perkembangannya di channel Maman ADJ Channel. Oke, okay? wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.